Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari Sukabumi dan Madiun. Pemirsa, di mana ratusan kios di pasar tradisional hangus terbakar. Ya, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran hebat yang terjadi di pasar tradisional Letu Bakri, Nyomplong, Kota Sukabumi menghanguskan 116 kios dan 21 toko milik pedagang. Kobaran api diduga berasal dari salah satu kios pedagang dan dengan cepat merembet ke kios lainnya karena banyaknya barang mudah terbakar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan 80 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Usai kebakaran, para pedagang kembali ke TKP untuk selamatkan barang-barang yang tersisa. Salah satu pedagang merugi hingga 50 juta rupiah lantaran dalam kiosnya terdapat sembako yang baru dikirim dari distributor. Kalau ditaksir semua kurang lebih 50 semua. Barang apa masuk barang? Apa? Baru belanja atau? Baru turun barang sebagian. Yang belanjanya, yang dari kayak di toko-toko ngambil lagi baru datang. Jadi tidak ada yang bisa diselamatkan, Pak? Tidak ada, cuman yang paling ini sama tadi sedikit-sedikit. Kebakaran juga melanda Pasar Dungus di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Puluhan lapak dan kios pedagang ludes terbakar. Bahkan sempat terdengar beberapa kali letusan dari lokasi kios yang terbakar. Sejumlah pedagang terlihat panik dan bekerja sama selamatkan barang dagangannya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tadi saya kan duduk di luar, ada api, saya masuk, langsung teriak-teriak kalau api anunya apa tuh pasarnya kobong, saya disalon koseng, langsung kos ke Dungus, langsung orang-orang saya suruh keluar semua. Itu kondisi pasar gimana? Ramai apa sepi? Di sepi, nggak ada orang. Petugas damkar butuh waktu lama untuk tiba di lokasi karena jarak pasar dari posko damkar terbilang jauh. Petugas juga kesulitan padamkan api karena khawatir adanya kabel listrik yang akan putus jika tersambar api dan membahayakan warga. Dari Sukabumi dan Madiun, Budi Setiawan, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran terjadi di lahan parkir truk trailer di Cilincing, Jakarta Utara. 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan tempat istirahat supir truk terbakar bersama 2 unit truk trailer lainnya. Kebakaran di lahan parkir truk trailer di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara hanguskan peti kemas dan truk trailer. Kobaran api sempat membesar karena banyaknya cairan minyak, oli, dan juga ban karet di dalam ruang peti kemas ini. Petugas harus menggunakan cairan tipol atau foam agar bisa memadamkan api yang tercampur bahan-bahan kimia. 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan juga tempat istirahat para sopir truk hangus terbakar, bersama 2 unit truk trailer. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari sebuah pompa air di dalam peti kemas. Ya, bangunan yang terbakar ini adalah bengkel tempat gudang atau kontainer untuk tempat gudang ban dan untuk anggota bengkel. Asal api dari mana, Pak? Sementara diduga asal api dari listrik karena informasi dari teman-teman yang di TKP tadi lagi nyalain jet pump atau pompa air. 12 unit mobil pemadam dengan kekuatan 60 personil dikerahkan untuk pemadaman. Sekitar 1 jam api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruangan di SMP Negeri 2 Sitoraja, Sumedang, Jawa Barat sore kemarin terbakar. Dan akibatnya kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara waktu. Sejumlah ruangan di SMP Negeri 2 Situraja Sumedang Jawa Barat sore kemarin terbakar. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 mobil pemadam diterjunkan. Ruangan yang terbakar diantaranya 1 ruang kelas, ruang kesenian, dan toilet. Sanya itu konslet gitu, Pak. Saluran ininya listriknya konslet gitu, jadi terjadi kebakaran gitu, Pak. Terus kalau yang sementara siswa itu sekarang belajar di rumah, Pak.
Guna penyelidikan lebih lanjut, bangunan yang terbakar kini dipasang garis polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA Ainis melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan pasangan bukan resmi terjadi razia yang digelar petugas gabungan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 21 pasangan yang terjaring kemudian dibawa petugas untuk didata. Razia penyakit masyarakat oleh petugas gabungan digelar di sejumlah hotel di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Satu persatu kamar diperiksa petugas dan mendapati pengunjung yang bukan pasangan suami istri berada dalam satu kamar. Tak hanya memeriksa identitas, barang bawaan pengunjung hotel juga diperiksa dan menemukan alat kontrasepsi. Selain di lokasi penginapan, razia juga digelar di kos-kosan di Kabupaten Cirebon. Tak hanya mengamankan pasangan bukan suami istri, dalam razia ini petugas turut mengamankan 5 wanita yang diduga pekerja seks komersial. Berbagai kos-kosan serta pemondokan dan kita hasil mendapati 21 orang serta 5 orang yang diduga sebagai wanita penjajah seks berkaitan dengan berbasis aplikasi online. 21 orang yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Pol PP Kabupaten Cirebon untuk didata dan diberi pembinaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, razia sejumlah hotel dan rumah kos berlangsung di Kota Parepare di Sulawesi Selatan. Dan diduga terlibat prostitusi online, puluhan pasangan diamankan. Petugas gabungan melakukan razia di sejumlah hotel dan rumah kos di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan 20 orang pasangan muslim yang diduga terlibat prostitusi online melalui aplikasi media sosial. Mereka ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk pendataan. Razia digelar merupakan laporan warga yang resah dengan kian maraknya prostitusi online di Kota Parepare. Ada sekitar 20 orang terpisah di 3 hotel, 2 kos-kosan. Ini untuk mereka ini selanjutnya diapakan? Jadi selanjutnya kami akan melakukan pendataan, kemudian dilakukan pembinaan, kemudian orang tuanya akan masing-masing akan dipanggil. Muda-mudi yang diduga terlibat prostitusi online ini diberikan pembinaan serta memanggil pihak orang tuanya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mobil wisatawan rusak parah usai kecelakaan di Pangandaran, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kecelakaan terjadi akibat pengendara tidak menguasai medan jalan dan minimnya penerangan. Inilah video amatir warga yang merekam kecelakaan 3 mobil wisatawan di Desa Putra Pinggan, Pangandaran, Jawa Barat. Kejadian berawal saat sebuah minibus menikung lebar ke kanan hingga menabrak 2 mobil dari arah berlawanan. Kecelakaan diduga akibat pengendara tidak mengenal medan serta minimnya lampu penerangan jalan. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan ini. Yang mau ke Pangandaran. Oh, yang mau ke Pangandaran. Jadi ini untuk mobil, identitas kita belum di mobil wisatawan itu. Ya. Dugaan apa? Dugaannya karena di sini kan di penerangan juga kurang, Pak. Kok enggak ada penerangan ya, Pak? Iya. Ada korban enggak, Pak? Sementara itu, warga berharap adanya lampu penerangan jalan di lokasi tersebut untuk meminimalisir kecelakaan. Jadi seharusnya ya saya mohon ini jalan dikasih penerangan yang ya dipercepat lah. Itu masalah sering kejadian, banyak kejadian tabrakan gitu. Oh, sering ya? Sering, Pak. Di sini yang jatuh sering. Bukan itu. Hanya tadi, Pak ya? Bukan hanya tadi, malam juga ada. Malam tiap hari di sini. Berarti hampir tiap hari ada. Tiap hari ada.
Tidak ada korban jiwa, kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polsek Kalipucang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang rumah warga di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.